Masih dari Subang, pasca pandemi COVID-19, masyarakat semakin memperhatikan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat membuka cek kesehatan gratis. Bahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya, masyarakat rela antri hingga berjam-jam. Seperti inilah antusiasme masyarakat saat menyerbu lokasi cek kesehatan gratis di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ratusan warga rela antri hingga mular panjang di halaman kantor camat. Kegiatan yang digelar secara sederhana tersebut disambut positif oleh warga, bahkan mereka berdatangan ke lokasi sebelum acara dibuka. Salah seorang warga, Ais, mengatakan kegiatan cek kesehatan gratis cukup membantu warga saat di tengah sulitnya ekonomi seperti ini. Momen tersebut dimanfaatkan warga untuk memeriksakan kesehatan, selain cek gula darah, warga juga memeriksakan kesehatan lainnya. Bu, tadi tes cek apa, Bu, kesehatan? Cek kesehatan. Ya. Apa aja yang dicek, Bu? Dicek tensi darah normal 133, cek ini apa? Kolesterol naik 233. Terus gimana sekarang rasanya, Bu? Sekarang reaksinya ya dikasih vitamin sih, belum dimakan, mau dimakan dulu ya. Mudah-mudahan sehat. Sementara itu, Bupati Subang Haji Ruhimat mengatakan, kegiatan ini sangat penting digelar lantaran untuk kepentingan masyarakat dan kesehatan bersama. Rata-rata warga yang memeriksakan kesehatan mengeluhkan sakit di tubuhnya. Jumlahnya sebetulnya hanya perwakilan saja. Dan insya Allah dengan pengukuhan ini, tiada lain dalam rangka pemerintah daerah berharap mudah-mudahan bisa mampu untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan, karena mereka lah yang selalu tentunya menjadi andalan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.